Hai penonton setia YouTube RCTI Entertainment, ketemu lagi sama aku Andres Adelio. Aku mau ngasih tahu nih, sekarang waktunya kalian untuk nonton Dahsyatnya 2022. Nonton terus ya di YouTube RCTI Entertainment. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan juga di share ke teman-teman kalian semua. See you. Sekarang sedang galau mencari partner duet. Wow. Sudah ada teman-teman Ungu. Teman-teman Ungu udah siap menilai. Teman-teman Ungu udah siap malah gampang. Woi. Ini dia peserta yang pertama. Melisa. Ya. Oke, silakan teman-teman Ungu, apa yang mau ditanyakan? Kita mau tantangin dengan lagu Hampa Hatiku. Hampa Hatiku. Iya. Salah itu dia. Tuan yang pertama dong. Itu dalam hati, karena cantik. Melisa, tadi langsung di request sama teman-teman Ungu, kamu di challenge untuk nyanyi lagu Cinta Dalam Hati. Kalau pop boleh gak? Rock. Pop dari sana. Korea, Korea. Pop Korea gitu. Pop Korea. Boleh ya? Melisa, Cinta Dalam Hati, Pop Korea. Silakan. Komentar dulu dikit. Menarik sekali. Keren, kalau menurut saya ini bagus banget. Gimana Mas Enda? Ini kalau pada zamannya dulu kan Mas Enda banget ya. Iya. Saya sih yes ya. Loh, yes. Melisa keren. Iya. Oke, berikutnya. Masih sama dari Jawa Timur. Jawa Timur. Peserta kedua ini dari Kediri. Ada Happy Asmara. Teman-teman Ungu, kira-kira Happy ini cocoknya dengan lagu Ungu yang mana? Cocoknya Happy lagu apa? Saat Bahagia. Saat Bahagia. Kenapa kok Saat Bahagia? Karena namanya Happy ya? Nah. Genrenya apa yang pas? Genrenya apa, Bang? Apa nih? Pop lo. Oke, Saat Bahagia. Akan kendong. Kasih, Mang. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu. Hanyalah bersamamu. Lagunya kan emang begitu, emang harus dirubah-rubah. Ya, pilihan part yang ngobrol tadi itu. Yang ngobrol ya. Yang ngobrol ya. Bagus kan? Keren. Makasih. Silakan. Oke, berikutnya. Ini katanya yang pemilik suaranya paling bagus. Bagus banget ini suaranya. Karena dia sampai les vokal. Les vokal, terakhir les balet. Bener, dia les vokal nih. Ya, toko bangunan. Kita panggil ini dia. Ayu Dewi. Hey.
teman-teman umum. Hello. Ketemu masa lalu, jadi bikin baper. Cakep. Cuma lagunya Ungu yang bisa bikin ser-ser. Ya. Kasih lihat dong. Kasih Allah, Umi. Buah-buah apa yang bikin dekat antara kita? Malah terbakar. Buah jeruk. Galah. Mengkudu, mengkudu. Oh. Apel, apel. Oh. Nyalah. Apa tuh? Buah duku. Kok duku? Buah duku? Duku aku terus ya. Ya. Oke, hamba hatiku Tuhan. Maafkan aku sayangku, bukan maksudku menyakitimu, mengkhianatimu. Maafkan aku sayangku, jujur ku katakan aku tak lagi mencintaimu. Terpesona, kami ini jujur aja, Pak Ketua, ini ya, sangat di luar ekspektasi. Wah, luar biasa ya. Epic. Suaranya dapat. Sangat konservatif, kontemporer, dan inovatif. Progresif. Ya. Dan buat saya yang paling saya suka part waktu dia teriak. Penyemangat kita buat ini. Oke, terima kasih ya kamu kesana dulu bergabung. Bagus, keren. Peserta berikutnya, ini dia, Claudia. Claudia Andara. Maaf nih, ini kan bukan di karaoke, jangan panggil lo. Jangan sok muda loh, dia selalu membawa ke sini. Jangan sok muda loh. Kalau maksudnya sok muda, kenalkan, aku ini Claudia Andara. Anaknya energik banget, sebenarnya sebuah gender loncat, kita, Mas. Harus loncat-loncat ya? Lagumu. Energik lah. Iya, energik. Udah bayang semu coba. Bayang semu? Bayang semu. Genre apa? Genrenya metal. Bayang semu ya? Bayang semu ya. Iya boleh. Pas di outro, ya mestinya jadi outro, jadi intro di depan dia. Kebalik ya? Mestinya outro. Oh, oh, hey, hey. Dan dia apa ya, berani crossing nada gitu. Belum ada dalam sepanjang sejarah audisi. Gak ada yang berani crossing nada itu. Baru sekali berani ya. Ini sangat menarik sekali. Luar biasa. Dan ini saya kira saya menawarkan untuk saya sebagai produser. Untuk produser. Lo lihat. Apanya pengen jadi ya, produser lo? Karena dia pengen ngerasakan gimana rasanya bangkrut. Astaga. Kira siapakah yang akan menjadi partner audisinya? Berat ini, berat. Berat. Kita diskusi dulu ya. Nanti akan ada cahaya. Yang terkena cahaya, wow, berarti kalian dapat hidayah.
Ini cahaya ilahi. Setelah berdiskusi, Ungu sudah memutuskan. Melisa, kata Pasya, gaya panggung kamu oke. Apakah Claudia Andara? Tentu tidak. Apakah Happy Asmara? Apakah Ayu Dewi? Dan yang akan dipilih Ungu untuk menjadi partner duet adalah... 3, 2, Happy Asmara! Yang dipilih Ungu untuk menjadi partner duet adalah ini dia. Melisa! Hey. Melisa boleh ke sebelah sini. Kira-kira ini tersisa 2. Menurut kamu gimana kan sekarang? Saya percaya diri ya, saya akan dipilih. Karena menurut saya, saingan saya nggak ada apa-apanya. Oke. Okay. Kalau saya bersanding sama dia cenderung malu ya. Kayak, why? Di antara dua yang akan menemani Ungu masuk ke studio rekaman adalah... ini dia. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih bareng. Proyek terbaru untuk pertama. Melisa, sehat selalu. Sukses juga buat Melisa ya. Kita ingetin terus 5M. Betul. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, juga membatasi mobilisasi dan interaksi. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Pokoknya happy terus saat berpuasa. Biar pahalanya makin nambah. Pokoknya kita tuh kalau lagi puasa mah, walaupun capek, walaupun lelah ya, ayah, harus berbahagia gak sih? Iya. Gimana dong? Kayak saat bahagianya Ungu gimana? Wow. Kita reuni sama Happy Asmara. Kita sulap dulu ya, kita sulap. Hidup. Kita lihat ya, ini keren banget nih lagu saat bahagia Ungu featuring Happy Asmara.